juga sekarang kita lagi perjalanan menuju Tabanan Kediri ke acara event Vespa. Kita udah siapin Vespa dari klub 068 dari Mas Harbo. Ini Vespa-Vespa penampakan Vespa-Vespa yang mau ikut ke acara. Ada XL 200, ada Spin, VX, ini VS Strada, yang ini apa nih kada basicnya nih Vespa Army itu. Ini juga ini udah Sespan, ada PTS, ada juga Sespan. Ini yang paling ekstrim, Sespannya paling besar, paling berat kayaknya itu ya. Ini kasih Sespannya, ini sama anaknya ya. Ya, kita lanjut perjalanan, sampai jumpa. Ini pas sudah di jalan, kita rekam. Oke guys, kembali lagi di channel MSY Project. Kali ini aku lagi perjalanan pulang habis acara event Vespa yang ada di Kediri Tabanan. Ini aku udah sampai di jembatan. Udah habis duitnya ya, tapi kan gue hanya sekedar sharing aja sih. Kalau naik Vespa itu punya kesannya itu gimana, itu bilang asik pokoknya, apalagi pas rame-rame gitu ya, asik banget pokoknya. Ada motornya yang travel gitu, berhenti semuanya kompak. Apalagi pas touring-touring jauh itu pokoknya ada yang ditanya lagi, naik Vespa gas-gas aja dulu ya. Yang gue impor gak kenceng soalnya, sumpah ya, kayak harian aja lah soalnya sekarang lebih berat ya, soalnya pakai ring 12 itu minusnya gini dah, kalau dinanjak itu dia gak kuat. Dulu waktu pakai ring 8
tadinya kan cuma 4-3, 4-3, sekarang 3-2, 3-2 gitu aja. Ngomong bagus larinya. Siapa tahu nanti ada rezeki tak beli ini blok Malosi aja. Kalau enggak ya pakai blok yang copotan aja, copotan Excel aja, voting dikit ya. Bisa kejar teman-teman yang pakai Excel 200 Excel BBK itu kan enak tadinya, soalnya gigi rasionya juga lebih tinggi, lebih banyak koplingnya juga. Dia udah pakai kopling 7, aku masih pakai kopling 6. Ini lah kalau ditanyakan ya gak ya lemot tadi juga kita jam dari 15. Tapi ganteng sih motornya, menang ganteng aja, kalah kencang. Kalah kencang. Ya di 2 ya. Ya pas ini berarti 3 3 aja enggak kerasa dulu sih. Padahal yang aku udah tak ketik ya kan. Saya dulu saya pakai RX King kan kenceng tuh, sekarang naik Vespa kan agak pelan bobotnya aja berat, Vespanya King kan kecil tuh. Ya setipis-tipis aja lah, gue sendiri soalnya pulang maunya sih sama teman perginya. Terus karena temennya nggak jadi, katanya nggak dikasih sama istrinya, jadi aku sendiri aja berangkat. Soalnya aku udah kangen banget sama yang namanya event-event Vespa itu. Dah baru pertama kali aku belum beli Vespa, belum pernah ke event, jadi baru sekarang ada kipas di Kediri. Dekat juga sih dari tempatku, cuma 1,5 jam ke sana aja. Ada uang juga sedikit baru ke sana. Kalian yang baru bergabung di channel MSC Project, jangan lupa ya support channel ini ya, supaya makin berkembang, supaya aku bisa lebih semangat lagi buat videonya, biar aku bisa lah aksi hijau ini. Pesepayan itu nah kenapa nih, nah ya jebol ini, apa kenapa, apa mau nge-gym sehatnya nih kok ngemot ini ya. Paksain dikit ya, mau naik dia. Oh nah, pelan-pelan dikit lah, itu jebol sih dia. Oh mau lagi, nah kenapa ini motornya. Nah, kontrol gue ini nggak mau lari dia. Nah, wah ini berhentian dulu dah. Siapa tahu bensinnya kayaknya habis nih. Ternyata bensinnya yang habis guys. Tak kirain nah, tadi motornya mau jebol, soalnya aku takut juga biarpun ada dekat rumah gitu ya. Tadi aku tuh deg-degan banget sih, kirain kenapa motorku bener-bener gitu kayak macet sih akhirnya. Ternyata bensinnya yang kosong, padahal aku beliin bensin 40.000 tadi, habis ke Mas Abo dulu terus ke Tabanan,
Terus dari Tabanan ke Batu Bulan, dari Batu Bulan pulang ke rumah. Habis bensinku di sini ternyata cuma 40.000. Tunggu bentar si oli dulu. Sekarang tancap gas lagi lah. Untung rumah ada deket juga lagi. Aman lah kalau udah deket rumah itu. Enggak lah. Soalnya kalau bawa Vespa itu, kalau Vespanya gak rewel ya sering lah di jalan gitu. Tertinggal kayak gini lah, kehabisan bensin, nanti platinanya, businya. Tapi untuk Vespa aku ini baru pertama kali habis bensin, dan habis bensinnya pun di dekat kios bensin. Itu motor pintar. Soalnya ini pernah sih mau aku jual, aku tanya sama orang tuaku, marahin aku ngapain dijual motornya, lagi motornya nggak cerewet gitu. Udah sih ditawar 15 juta sih. Kalau 12 juta sih nggak sih rugi, soalnya biasanya kan kalau jual motor kan rugi gitu. Jadi kalau untuk jual motor Vespa itu nggak bisa rugi ya, kalau dapat bahannya murah. Tapi kalau memang bahannya ada mahal ya gue jadi belepotan ngomong, soalnya gue baru pertama kali ini dapat bawa gitu. Kurang lah, makanya kalian harus harus dukung aku ya, biar aku ya lebih sering-sering bisa buat video motor vlog lah, video apalah itu. Soalnya di channel MSC Project ini banyak ada yang video yang buat apa sih, semua kan di video itu dia kan ambil positifnya aja ya, kalau ya bagus ya ditiru, kalau merasa kurang baik ya janganlah ditiru, tirulah yang baik-baiknya saja. Kenapa truk ini udah tak bel-bel masih saja merongrong? Mentang-mentang dia bawa truk, kalau tak sama motor udah tak tabrak dia. Gak tahu rasa. Ya sekian untuk kalian. Nanti kita lanjut akan buat video test drive lah. Aku coba test drive sama NMAX, kayaknya NMAX standar kalah apa enggak ya, coba nanti ya, tunggu aja videonya ya. Kalau enggak itu nanti aku suruh buat eksperimen jalan, dan kereta teman cewekku, dan suruh dia pura-pura motornya mogok. Terus ada enggak yang bantuin, apakah dibantuin, apakah digodain ceweknya, nanti tak buatin, tunggu aja. Untuk sekarang aku akan lebih rutin lagi untuk upload videonya, karena kemarin ya aku jarang upload soalnya aku bingung mau buat konten apa, jadi bingung. Soalnya aku nggak ada temen ya buat, kalau buat konten lain pegang kamera itu kan nggak ada, biar susah. Jadi kalau buat konten eksperimen itu kan udah aku yang pegang kameranya, temennya yang di sana, terus dulu suruh diam gitu, pura-pura motor yang mogok, karena yang bantu apakah enggak, nanti minggu depan pas minggu udah muat di
Videonya cukup sampai di sini, lanjut videonya minggu depan lagi tapi